Hai. Anda bersama dengan Pak Karim, guys. Ada job besar ni, guys. Nak kenilai. Mana dia? Macam dah sampai. Orang dah dapat apa? Nak kenilai. Ya. Kenilai berapa tak tahu. Job offline, guys. Mana dia tunggu? Sekejap, tak jumpa. Sekejap, aku call tak. Okay, dah dapat. Ini ada kerja offline ni macam ni lah, guys. Di mana rumahnya, bang? Ini. Ini? Oh. Oh, dah duduk sini dah? Dah pindah sana apa tau lah. Tunggu saya punya bini lagi mana. Iya, kan? Kejap. Banyak burung? Tentu je. Pikat ke burung liar je? Itu mungkin pikat dulu lah. Oh. Saya punya kawan itu. Ya. Bayang banyak sana. Iyalah, betul lah. Ini apa nilai kat mana, bang? Tunggu saya kirim. Tengok nilai lokasi dia kat mana. Kampung Labu Hilir. Kampung Labu Hilir. Kampung Labu Hilir. Okey. 30 dalam kurang 35. Tapi tolong tengok-tengok kalau pergi sana. Iyalah. Biasalah tu. Selamat. Kan jerung betul. Harga dia murah lah pula. Jalanan lebih kurang 28 kilo. Okey lah. Siap dapat air dia bagi, guys. Alhamdulillah. 1100 lah. Rumah yang lama yang sebelum ni dekat dalam sana tu, apa owner dia nak buat apa? Itu ha. Kena tanah orang, rumah itu nak. Nak tanam orang? Duduk dekat tanah orang. Oh, jadi nak dirobohkan? Haa, kalau tak beli, robohkan. Yalah. Tanahnya itu 1 meter. Naik tanah orang. Oh, iya ke? Lama nak jumpa, dek. Yalah, lama. Tadi saya dah teringat juga cakap. Ya, lama apa abang ni satu hari lama tak call apa semua kan. Sihat ke? Tiba-tiba dia ni call. Oi, terkejut. Saya nak keluar. Lama tak pergi keluar, dek. Ya, hari yang pergi Siti Alam itu saya bang. Baliknya itu telefon kawan saya. Biasa kawan lama itu kan. Yang dari Kajang itu. Oh, hampir 300 saya. Hah?
300 saya ambil. Aduh. Pusing balik ambil 300. Kalau tahu macam ini saya suruh tunggu abang. Iyalah. Tetap kawan ya. Langsung saya pergi Kajang lagi anu dia lah. Minta antar ku pergi kedai pajak kan. Waktu saya diambil 150 dari rumah sana. Sini Kajang jalan Riko saja. Ya Allah, abang gila dengan. Wah ini tak boleh lah. Ini abang ni tak pati anu tu mbak. Terkejut kan juga 300 tu, eh, mahal tu. Kalau daripada Setia Alam pergi ke sini 300, daripada si, daripada desa, bukan jauh, daripada sini ke depan sana je kan, kampung tu kan, pergi ke Jalan Reko 150 kak. Oh, ai. Pulang alik. Betul-betul, betul-betul paku betul ni, kalah teksi. Saya pergi Bandar Tek itu hari, ikut Grab, pulang balik sini, ambil 75. Iyalah. Saya bagi 80 sama dia. Iyalah. Dia cakap abang, mau di telefon tak payahlah, uang segitu tak payah ikut lagi. Saya cakap, apa tak kejut? Cakap, oi. Saya tak pernah. Itu bang, itu hari pergi Siti Alam itu kan. Baliknya lah dia saya, kan antar bini saya abang itu kan. Saya baliknya suruh akan sama dia, masa itu malam kan. Dia baliknya sampai rumah ambil 300. Kira kurang balik lah batunya kalau 2,5 tak apa. Iyalah. Tak kurang bang di Jakarta. Saya tanya lah. Betul-betul. Dia tak jawab. Aduh. Saya dengar yang dekat 300, saya terkejut. Jangan macam tu. Dia pun banyak kata saya yang bagi. Tak ada, tak tahu. Saya pun tak tahu nak kata lah. Agak kata benda-benda macam ni susah. Kadang-kadang ada orang dia tak fikir, dia fikir dia je. Dia fikir nak duit lebih apa semua kan. Bagi kita, kalau orang suka dengan kita, orang akan cari kita lagi, betul tak? Ini kalau macam ni, orang pun dah apa ni kan, gila, tekan harga mahal betul. Dia nak kita apa? Sagat je? Aduh. Macam depan ini dah putih. Yalah, sagalah. Macam kereta saya lama, kereta lama saya pun pakai macam ni juga. Tapi mahal lah. Mahal sangat. Tiga kali ganda. Menyertakan kerja. Yalah. Minta pengadil kita ambil terima. Ya. Ini abang ke sana urusan apa ni? Ada cuma main-main dari rumah adik. Oh, adik sepupu lah. Adik sepupu. Dah lama dah. Yalah, lama tak datang mana. Alright. Jalan dia agak. Oh, ini tinggi betul dia punya tu. Curam ni naik eh. Tahu beli kampung tu nak jalan pun nak kena selisih, kena berhenti di kan. Sini tak ada banjir ya. Ya, nanti kawasan dia tinggi jugalah. Dengkil naik banyak air naik. Yalah, abang punya tempat tu benda ke dekat dengan dengkil. Dekat kan. Taman Pinggir Putra tu dekat dengan dengkil. Tapi dengkil naik air dia naik dulu. Dia naik mendadak air dia.
Gelap ni. Pakai motor takut. Di kanan hutan belukar banyak ular. Perempuan mana mau kerja kalau duduk sini? Nak balik pun dah ngeri. Tak ada kerja. Macam mau kerja kalau duduk sini. Oh, tingginya nampak sungai dia ni. Depan ni bang eh? Rumahnya. Tengok map ni depan ni. Depan sikit. Betul ke? Depan lagi. Di mana? Depan lagi. Ini. Okey. Ini betul eh? Okey, right. Ini repair. Ya. Apa? Allah, apa betul bang? Okey, alhamdulillah. Okey, hati-hati bang eh. Masuk kat kampung betul bang. Masuk kat kampung betul. Kampung betul ni. Ceruk. Kampung labu. Okay guys, itu dah guys. Job offline. Layan. Sampai ke ceruk ni. Kita nak online apps pula. Alamak, submit declaration pula. Dapat RM50 tadi guys. Ya, siapa nak bagi kan. Janji ada, alhamdulillah rezeki orang cari kita. Tengok, dia kena pau dengan kawan dia. 300, 150 pick up kan. Dengan Pak Karim tadi ikutkan harga cek dia dalam 35 je anggaran. 35 dia bagi kat Pak Karim RM50 guys. Masuk. Okey lah guys, kita tersadai kat sini. Tak tahu ada job keluar ke tak. Oh lama sungai dia. Banyak sungai sini. Oh dah sikit dia duduk kampung. Okay guys, check it out guys, bye-bye. Eh, jangan lupa, jangan cancel guys. Jangan cancel. Subscribe tau. A few moments later. Okay guys, kita dah selepas 2 jam setengah guys. Selepas 2 jam setengah kita kembali kat sini. Ada job pick up offline dekat labu ni guys. Kampung Labu Hilir. Aya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 y
Oi. Call dulu. Ah, dah sampai bang. Hello. Ni tadi call, tadi suruh call dah balik. Dah saya dah grab dah sampai. Okey. Kita dah sampai sini. Ikat customer. Offline. Dapat barang RM150 jadi tadi RM50 pergi. Tak ada, kan? Kita tunggu jap, tak keluar lagi.
customer dah keluar, kita nak pergi pick up. Kita nak balik chow. Connection Park Graham start petang tadi pukul berapa ya? Pukul 2 sampai pukul 3:30. Lepas tu pukul 5 ada offline pergi sini. Kita nak gerak balik dah ni. Dapatlah target, boleh dapat lah. Tak ada internet sini, tak ada line eh? So, saudaranya sihat? Alhamdulillah, tak dapat kak? Okey. Dia tak boleh hantar anaknya sikit. Ya nak. Kalau balik saya dihantar. Oh, selalu dihantar? Haa. Oh. Kereta sendiri. Tak boleh panggil dia apa ke. Haa. Oh, nak duduk sini ni, kawasan kampung betul ni. Haa. Oh, dia tak ada, kawasan dia sunyi, banyak cengkerik. Kalau malam-malam bunyi cengkerik, oh syok. Oh. Tak boleh duduk sini. Iyalah, kalau kerja memang susah. Saya pun kalau macam ini mau keluar sendiri, tak mau saya. Sebab apa ini? Gelap. Kawasan kampung ni, betul kawasan kampung. Ini jauh. Ha. Jauh dari apa-apa. Betul-betul kampung kan macam ni. Kalau nak jalan kaki pun pergi 2-3 kali nak keluar. Kampung Labu Hili. Tapi mau kerja pun perempuan susah sini. Ya, betul. So, tadi dia punya isteri kerja juga ke? Dia kerja kedai. Sebelah ni betul-betul landasan kereta api ni. Kita cari rumah sewa yang selesa lagi yang ada tempat kerja. Senang. Yang tak jauh dari tempat kerja. Betul. Tu senang. Lagi aduh tu. Kalau sini tak mau jauh. Mana kerja. Kalau lelaki tak apa. Iya lah. Kalau perempuan selesa sikit. Bahaya. Jam 6:30. 6:30 pagi. Akak kerja dekat mana? Sini je dekat pinggiran. Dekat pinggiran juga. Selera. Oh. Mana Medan Selera? Medan Selera pinggiran. Iyalah. Sebelah rumah. Dekat je lah. Dekatlah, senang macam tu. Jauh berarti baliknya kalau jauh. Tengok rumah sekejap. Terus sekarang mana abang? Projek mana bang? Tanah juga dekat pinggiran. Dekat pinggiran ada projek juga? Iyalah, dekat je. Okey lah. Dekat-dekat senang. Senang. Belum dapat lagi makan kong sama orang. Abang makan kong ke ni sendiri punya? Belum dapat. Belum dapat lagi. Buat sendiri. Iyalah. Yalah, nanti boleh lah. Kata saya recommend ke apa kan. Tapi kalau dekat-dekat lah. Kalau jauh. Kalau jauh agak leceh sikit. Aduh, susah kalau jauh. Alhamdulillah. Dah draw off guys. Kat sini guys. Dapat 50 ringgit. Alhamdulillah, syukur ni'mat. Malaysia maju, rakyatnya selamat. Aha. Oh, apa kali di pinggan putra guys. Pukul 9 dekat sini baru nak on apps Grab. Ada job ke tak ada job. So kalau dalam keadaan macam ni, kalau tak ada bunyi kat sini, kita pergi Alamanda lah. Itu je lah ubatnya. Kat sini job agak sendu sikit guys. Kalau dekat sini jobnya agak sendu sikit pak. Yang penting
Target mesti sampai, guys. Okay guys, check it out guys. Job offline, ini job offline. Dapatlah pergi balik 100. Alhamdulillah. Bye bye.